banyak dari teman-teman mungkin berpikir bahwa anjing American Bully agak susah dilatih. Ya, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Tetapi saya berhasil mematahkan persepsi seperti itu. Kenapa? Sebenarnya bully yang akan saya pertunjukkan hari ini sudah pernah saya latih dan memang sudah selesai masa pelatihannya. Dan mungkin sudah sekitar 6 bulan tidak pernah dilatih lagi. Hari ini saya ingin bermain kembali bersama dia dan ingin tahu apakah materi-materi yang pernah saya sampaikan atau saya ajarkan kepada dia masih dia ingat di dalam otak dia. Baik teman-teman, hari ini saya akan bermain dengan seekor American Bully milik teman saya yang bernama Black. Kita akan lihat apakah dia masih ingat dengan pesan-pesan dasar yang pernah saya ajarkan. We'll be right back.
Baik teman-teman, inilah sedikit apa yang bisa saya kerjakan dengan Black, karena memang dia sudah mungkin lebih dari 6 bulan tidak pernah kita latih, karena dulu sudah pernah kita latih dan sudah selesai masa pelatihannya. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan dengan Black ini adalah sebenarnya semua anjing bisa dilatih, apalagi untuk kepatuhan dasar terutama. Jadi yang membedakan nanti hanya mungkin kecepatan dari anjingnya masing-masing untuk menerima materi yang akan diberikan, dan kecepatan dari mereka untuk melakukan gerakan yang kita inginkan. Nah, untuk teman-teman yang punya bully, jangan putus asa. Percayalah bahwa anjing bully tersebut juga pasti bisa dilatih selama itu hanya dasar kepatuhan. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dog Sport Indonesia.